Salam bahagia Sobat Tripper. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Eda Trip. Kali ini kita akan mengupdate dari perkembangan wilayah Krian, khususnya dalam pembangunan flyover Krian. Seperti apa kondisinya? Ayo kita mulai perjalanan pada kesempatan kali ini. Perjalanan kita mulai dari arah Wonoayu menuju ke kota Krian atau bypass Krian ya. Nah, tepat depan kita ini adalah proyek flyover Krian. Ada beberapa dari Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas pada pagi hari ini ya teman-teman. Nah, ini area proyeknya ya teman-teman. Kita bisa lewat sebelah kiri karena tadi untuk sebelah kanan lurus area dari Krian menuju ke Sidoarjo ya. Kalau kita perhatikan sebelah kanan kita, parapet sudah selesai semua dicor ya teman-teman ya. Nah, sudah tercor semua dan rapi ya. Ini ya masih proses untuk registingnya ya. Nah teman-teman, ini untuk gidernya sudah terpasang semua ya, dari P1 sampai dengan P15. Untuk alat beratnya juga sudah tidak ada ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau kita perhatikan sudah selesai semua ya. Dan untuk kren-krennya juga sudah dilepas. Tinggal pemasangan untuk main roadnya atau bangunan utama jalan ya, parapet dan bangunan lainnya ya. Kita akan mantau ya, melihat perkembangan dari wilayah atau dari jalan Kiai Mojo sampai dengan Muhyamin ya. Untuk para pekerja sendiri masih bersiap-siap ya teman, itu alat beratnya masih dicek sama security-nya ya. Nah, ini parapet ataupun penter box semua sudah dikerjakan ya. Kita masuk di sisi dari Ingas Timur ya teman-teman, seperti apa dari timur untuk panter box atau untuk duluan parapet sudah kecor semua ya, dari P9 sampai P15. Nah, tinggal cor parapetnya saja ya teman-teman. Nah, dan untuk unit, untuk stok unit sudah ada di sana. Itu juga terpasang teman-teman di atas di P14 sampai 15 untuk bagasting dari parapetnya sudah dimulai dipasang ya. Ini parapetnya sudah mulai dicor ya dengan pakai bagasting dari baja ya teman-teman. Mulai rapi ya teman-teman ya, sudah rapi untuk parapetnya. Nah, cuma disisain satu section ya, ini mungkin untuk instalasi dari ya, memasukkan instalasi dari sparingnya ya teman-teman, nanti ditarik gitu ya. Ini selesai pengecoran ya teman-teman. Oke, kita akan putar balik kembali dari jalan Muhyamin menuju ke Kiai Mojo. Nah, kita masuk di jalan Muhyamin ya teman-teman. Nah, ini yang dipadatkan kemarin masih belum ada perkembangannya ya, masih proses pemadatan, nunggu untuk pemadatannya. Nah, ini teman-teman yang beda, ada untuk naik atau dibikin rem ya, urukan rem ya, ini pasti untuk naiknya kendaraan ya, kendaraan ke
bangunan utama atau ke flyover-nya ya. Nah, ini kendaraan apa? Ada teman-teman yang bisa menjawab, boleh komentar di bawah, ataupun dari teman-teman proyek bisa menyampaikannya. Ini para pekerja baru persiapan masuk ya. Nah, ini teman-teman kalau di kondisi di pertengahan bulan Juli ya, untuk gidernya sudah selesai ya, dari P1 sampai dengan P15. Nah, seperti ini ya teman-teman kondisinya. Untuk bangunan bawah sudah rapi ya. Materialnya. Nah, kita ini penasaran ya, pekerjaan yang di atas. Untuk pekerjaan penter box ya teman-teman, sudah sampai dengan P4 ya, ini backstringnya ya. Nah, untuk di sambungan antara gider, nah untuk P3 ini sudah mulai terpasang ya, itu sudah ada kelihatan terapnya. Jadi dari balok atau plat yang tebal itu udah dimasukkan di antara gidernya ya, ini besinya udah kelihatan. Nah, pasti sudah tersusun ya, cuma besi terotnya masih belum terpasang ya. Pas kalau kita perhatikan, pas kalau di ujung atau di sendi di atasnya pir itu ada 4 ya, 4 lubang. Nah, kita perhatikan itu ada 4 lubang ya di sisi kiri pas joinnya, tapi di tengah sini hanya 2 ya, itu perbedaannya ya teman-teman. Tinggal pemasangan daripada plat. Perhatikan, nah ini kalau yang belum terpasang teman-teman, nah, pas di ujung pir yang pir 3 atau P3 ke arah P2 itu untuk baloknya kan belum terpasang ya, jadi pas di sendinya itu ada lubang 4. Depan ini 1, ini masih nunggu balok betonnya ya teman-teman. Itu kita lihat ada markingan warna merah pas di tulisan Wika Beton. Nah, ini mungkin pas senternya ya, atau di tengah-tengah dari bentangannya ya, ada garis warna merah. Platnya untuk gidernya sudah terpasang semua ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan pas di ujungnya juga ada bantalan karet ya, yang sering kita bahas. Jadi bantalan karetnya ada 5 teman-teman, bantalan karetnya. Nah, ini teman-teman, perbedaan, ada perbedaan tebelnya ya. Ini untuk balok tebelnya ini ada ya pas di sendi. Platnya yang belum tersambung adalah dari
selesai sudah untuk pemasangan gidernya. Oke, terima kasih sudah menonton video Eda Trip sampai selesai. Semoga video pada kesempatan kali ini memberi manfaat buat sobat tripper semua. Sampai jumpa di video-video Eda Trip berikutnya. Salam bahagia dan sehat selalu buat kita semua. Terima kasih.